yang terhormat Bapak Suryana Wirata selaku penasehat dari Simfoni Vokal Group, yang terhormat Ibu Iriana Kakadeli sebagai Ketua Simfoni Vokal Group, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta hadirin tamu undangan yang saya hormati, tak lupa juga dari komunitas Bohusami, sahabat Simfoni. Bohusami singkatan dari Bola Amomondo, Bula Salo, Kulon Talo, Sangihe dan Minasa. Dan saudara-saudaraku anggota Simfoni yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan. Karena kadangkala kita dikarunia nikmat kesehatan, tetapi tidak ada kesempatan. Atau sebaliknya, ada kesempatan, tetapi tidak sedang sehat. Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan kenikmatan dua-duanya, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kita bisa hadir bersama-sama di sini untuk bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka acara halal bihalal bersama keluarga Simfoni Vokal Group. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang mengamalkan risalahnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk ke dalam golongannya. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, Saudara dan hadirin semua yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk berhalal bihalal dengan keluarga Simfoni Vokal Group. Pada kesempatan ini, masih pada bulan Syawal, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada yang terhormat keluarga Bapak Suryana Wirata dan Ibu Iriana yang telah memberikan izin untuk memakai tempat ini, dipakai untuk acara kegiatan ini, sekaligus tempat ini merupakan markas keluarga Simfoni berkumpul dan berlatih di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu Suryana serta keluarga dengan yang lebih baik lagi. Kepada sahabat-sahabat Simfoni Vokal Group, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung mudah-mudahan lancar sampai selesai nanti. Akhirul kata, kami mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak hal atau kekurangan kurang dari sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berguna terutama untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita dan untuk lingkungan di sekitar kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, kita perlu regenerasi karena simfoni tentu diharapkan tidak hanya untuk berlangsung sesaat, tapi berlanjut dan berlanjut, ganti berganti secara alamiah saja. Itu nasihat untuk simfoni. Yang kedua, ya saya selaku tuan rumah juga dalam ini, di samping memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih ini kepada sahabat-sahabat simfoni yang saya cintai. Saya dapat informasi dari istri sudah keliling kota Bandung, katanya survei mau di mana ini halal bihalal. Tapi
semuanya sebenarnya memenuhi syarat, ya. Terutama kalau di Ponti gitu ya. Bukan biasa kita kenal baik. Tapi rupanya ada satu yang tidak akan bisa disediakan atau ada di tempat lain, di hotel-hotel bintang 5 sekalipun. Kenapa coba? Yaitu yang dimasak oleh ibu siapa? Steny. Ibu Steny katanya. Masakan Manado, Gorontalo dan sebagainya nggak ada di sana. Jadi ingin di sini aja begitu. Ya saya katakan silahkan di sini juga. Tidak keberatan. Makanya sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada panitia, teman-teman Simponi. Toh di sisi lain ini satu kehormatan buat kami, walaupun tempat cuma seperti ini. Mungkin sulit juga dicari bagi yang baru datang sekarang di sini. Dan terakhir saya haturkan terima kasih kehadiran semuanya. Tidak saya sebut satu demi satu. Sungguh saya berdua sekeluarga mengaturkan banyak terima kasih berkenan hadir di tempat kami yang sangat sederhana ini. Dan akhirul kalam, samping doa yang kami panjatkan dalam rangka hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah ini, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, barakallahu fikum. Kami mohon maaf lahir batin atas segala dosa dan salah kami sengaja atau tidak, atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon diampuni, dimaafkan lahir batin. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak penasehat kekasih hati saya yang saya todong dan udah minta izin sama Ketua Panitia. Jadi ada yang terlupa yang saya hormati Bapak Ustadz Ridwan, mohon maaf Pak. Jarang ketemu, jadi ya apa dikira grup dari Ponti yang banyak hadir pada hari ini. Terima kasih sudah hadir dan kami mohon untuk membacakan doa. Juga tadi terlewat Ibu Sancoyo beserta Bapak. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Kiranya sekian sekali lagi. Ibu Tia beserta Bapak Nino. Iya, sudah tadi disebutin duluan. Kalau Bu Nita itu grupnya dari Ponti, jadi sudah tahu. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiranya cukup sekian perakatan. Kalau dibilang sambutan terlalu mewah ya, kata aja. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan di hati atau yang kurang pantas, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.